Halo Bang Farhan, good morning. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Pagi hari ini, alhamdulillah saya hadir kembali di kawasan Full Base ALS Yogyakarta. Pagi hari ini, di depan saya bis ALS Nopin 378 yang akan berangkat hari ini menuju Kota Medan. Bis ALS Nopin 378 dengan cincu Tulang Rizal Sinaga. Dan bis ALS Nopin 378 ini awalnya bodinya Scorpion X ya teman-teman ya. Tapi dirubah bentuk di karoseri tentrem menjadi Avante. Ingat dengan Nopin 378, jadi teringat awal saya bikin vlog di Full ALS Yogyakarta. Saya mengawali bikin vlog di Full ALS Yogyakarta waktu itu dengan Nopin 378, waktu itu Tulang Rizal Sinaga, Bang Joy, dan Bang Joseph, Tulang Rizal, Bang Ferdinand Silaban, Bang Galung ada di sini. Waktu itu terlockdown COVID ya. Waktu itu bis-bis yang dari Jawa tidak bisa ke Sumatera. Pagi hari ini semoga pagi yang cerah ya untuk kita semuanya. Dan doa terbaik untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Ini kenapa Pak Agus kok sudah cemong-cemong ini? Dari subuh. Wah, dari subuh. ALS 378. Sudah selesai. Tapi ngomong punya ngomong ini Pak Ketua kemana? Pak Iwan, sini dulu Pak Iwan. Ini loh. Ada camilan. Camilan. Jangan Pak Tulang Rizal baru bangun. Pak Ketua mana ini Pak Ketua? Kenapa Ketua? Ini waktu. Apa Ketua? Tadi pagi sudah jam 6. Apa ini kok? Gak bisa ngomong Pak. Ah Ketua ini bercanda ngopo ya, ada apa? Tadi pagi jam 6 itu saya dapat telepon dari Pak Sambo. Apa? Karena beritanya anak tiri saya itu siapa? Bang Rizal 27. Bang Rizal kenapa? Meninggal dunia Pak. Ya Allah innalillahi. Yang benar Ketua? Kemarin di kampung itu sakit, masuk rumah sakit. Tadi pagi jam 2 itu saya meninggal. Ya Allah. Pas innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di kampung saya berangkat dia kemarin. Gak nyangka itu anak tiri saya kok gak tahu yang gak panjang umur Pak. Yang bener ini? Iya. Tulang. Bang Regar meninggal. Iya. Waduh. Sakit apa katanya Tulang? Karena saya enggak ada sakit ya. Orang dia kemarin kan sehat-sehat aja kan? Iya. Ini kabar dari siapa Pak Ketua? Pagi jam 6 itu lagi sama Pak Kamsul. Pak Ketua, ya ada berita juga Pak Ketua. Apa Pak Ketua? Anak Pak Ketua ada yang meninggal satu, bilang-bilang gitu. Siapa? Pak Rizal, Pak Kamu, iya, ini Pak Ketua dalam di kampung. Tapi Pak Ketua sudah cross-check nomor HP Pak? Udah, Pak Ketua nomor HP-nya, Pak Ketua Pak Cakit yang bawa keneknya. Terus keneknya? Keneknya jawab, dia betul Pak Ketua memang meninggal dunia. Saya masih di rumah sakit, masih menurut administrasinya, tapi berasal dari luar rumahnya. Oh iya, Allah. Memang sudah meninggal, gak nyangka kan, gak sakit ya. Iya. Sakitnya kok. Gak terlalu lama lah. Itu berarti Bang Regar di Panyabungan ya berarti Tulang ya? Panyabungan. Pak yang tahu ini Pak Kartu yang tahu fungsinya. Dia kan negara kemarin. Iya. Tapi itu saya tolong Pak Ketua itu kondisikan anaknya Pak Ketua ya. Ya memang anak kiri saya Pak Kartu. Tapi gak nyangka kalau cuma seperti itu saja umurnya. Padahal itu masih berjalan di rumah aku. Tapi memang ini benar nggak bohong ini Ketua ini? Bohong, kenjil Pak Ketua. Makanya tadi. Grup kok. Apa? Sudah masuk grup. Sudah masuk grup ya? Oh iya. Berarti pagi-paginya tuh enggak keluar-keluar kemana-mana. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang kehadirat Allah Subhanahu wa taala cincu dari bis ALS Nopin 227 ya, Bang Regar. Ya. Semoga Bang Regar husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran dan keikhlasan. Dan semoga Bang Regar di lapangan kuburnya ya Pak Ketua ya, dan
Pak Ketua sudah memaafkan semuanya ya. Sudah dimaafkan semuanya. Semoga diterima di Allah. Allah. Enggak nyangka bacanya. Pak Rekan orang baik Pak Ketua. Iya, enggak nyangka orangnya baik. Ya. Dari dia enggak ada apa perubahan apa-apa. Tahu-tahu tuh Pak itu kok kemarin ada satu-satu dan tanya Bang Kampu kan. Iya, iya. Ya itu Pak Rekan sakit. Pulang ke kampung waktu itu Pak Kampu juga itu. Tapi maksudnya ya itu tadi. Pak Kampu juga ada banyak telepon dari Pak Kampu. Di jalan itu banyak telepon saya. Bang Kampu juga telepon kalau iya. Pak Rekan meninggal? Iya, tidak. Karena telepon dia membuktikan. Tadi panggil masuk banyak waktu itu. Nah, ini mulai ke apa ke bawah itu panggil masuk. Karena sudah menerima pita layu atau telepon. Oh, 246, 253 Madu Lanceng, ya apa? Itu nanti sudah 101 itu Madu Lanceng ya. Toke YouTube, ya. Kacamata Kusul, Dame Menteri, Nandar Ucok ya. Itu berarti sudah di grup ya tulang ya? Tapi udah di Aresmania ya? Aduh, ya Allah. Gak nyangka ya ketua ya. Saya masih ingat di sini waktu mau berangkat pamit ke saya. Halo bang, begitu. Kemarin terakhir itu ya. Iya. Sudah kasihnya sampai gitu umurnya. Iya Pak Ketua. Tapi kalau Bang Regar itu belum udah berkeluarga atau belum ya tulang? Belum berkeluarga ya. Ya Allah pagi-pagi. Dapat kabar duka. Udah sekarang makan dulu biar tenang. Saya kaget ketua ini. Tadi ketua kirain ngapain? Kirain bercanda loh ini tadi tuh. Ya begitu. Pertama masuk di sana ini. Ayo kita masuk. Sudah berapa Pak Ketua dan saya? 7:30 Nah, tolong disuruhkan semua Pak Ketua. Langsung lagi bicara semua. Iya, iya. Makin, kantor, Pak Doni, YouTuber, semua lah. Apalagi cici itu yang sedang juga. Iya. Sekarang, ini semua ada yang begitu baca langsung telepon. Langsung telepon gini kan janggal. Iya. Ya benar Pak Ketua tadi nggak yakin. Pak Ketua, ya. Ini Pak Ketua juga harus jaga kesehatan Pak Ketua. Biar panjang umur, banyak istirahatnya. Jangan merepet-merepet ya. Karena merepet-merepet itu ya apa ya, bikin tensi naik. Itu loh. Ini tadi juga bikin tensi naik Pak Bu. Apa Pak Ketua? Panggilan masuk. Ah, ini loh pagi-pagi nggak dapat ya telepon. Kacamata. Oh iya, tahu itu tahu. Itu yang satu bukan kacamata, memang yang punya barang. Iya. Itu kalau nggak dulunya kan nggak boleh. Nah, kita kan kemarin sudah tak kirim 1,5 juta. Iya. Pak Yudhok itu kalau nggak kirim yang kekurangannya, ya kan sendiri nggak apa-apa bagian ngambil kan. Tapi yang punya barang di sana itu loh. Tempatnya kan nih, kemarin sudah tak kirim itu. Iya. 7,5 Untuk Mbak Umi itu. Ini 1,5 Suyatno. Ternyata totalnya 2,150 Pak Bu. Oh. Ya, saya janjikan nanti dapurlah tak kirim. Ya kan? Iya. Tak kirim nanti ada orang tolong barang kirim. Sekarang sudah kirim untuk antar saya. Oh. Nanti kalau sudah barangnya banyak, saya mau memberikan kurangan. Ya, nanti kita jemput ketua. Iya. Tapi gini Pak Ketua. Ya. Ini semuanya sudah dikabari semuanya. Ya, semua. Sudah enggak ada yang ditinggal. Pak Ketua doa untuk Bang Regar. Apa? Doa untuk Bang Regar. Ya, untuk Bang Regar anak sendiri. Anak diri saya doakan semoga amal dan kebaikan diterima Allah dan semoga diterima di sisi Allah. Amin. Dan keluarga yang ditinggalkan semoga tabah semua. Ya. Dan Pak Ketua sudah samakan apa-apa yang telah terjadi sama Pak Regar. Semoga Pak Regar tetap langgar selalu. Amin. Semoga Bang Regar husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Oke ya teman-teman ya, itu tadi berita duka pagi hari ini dari
dari Sumatera ya. Cincu dari Bisa Island Nomor 227 Bang Regar berpulang. Semoga Bang Regar husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kekuatan dan keikhlasan. Dilapangkan kuburnya untuk Bang Regar. Amin amin ya robbal alamin. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like dan subscribe. Tetap semangat, jangan lupa sholat, berbagi dan berkarya. Dari kota Yogyakarta, berhati nyaman. Horas.